Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat di mana saja berada. Tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi malam saya lab lagi karena tidak sempat mengedit video atau pertama ngopi. Semuanya enjoy. Jadi salam hangat, salam saudara panas dari saya. Mantap. Kalau sudah ngopi lab gini, waduh, enak tenang. Jadi saya ucapkan buat sahabat sudah hadir di malam hari ini, banyak-banyak terima kasih selalu mengikuti video-video yang sudah. Jadi malam hari ini yang ingin saya bagikan dengan sahabat, karena sangat banyak sekali dipertanyakan oleh yang katanya pemula. Jadi malam hari ini cara untuk merakit sebuah power itu supaya bisa teratur dengan baik. Nah, teman-teman kita banyak merakit power untuk yang pemula. Ini saya tidak tahu juga yang bertanya entah pemula atau. Jadi yang jelas apapun itu buat sahabat-sahabat sukses selalu dan salam satu hobi dari saya. Jadi kebetulan malam hari ini saya juga merakit sebuah power dari awal menggunakan M290. Nah, bagaimana cara untuk merakit sebuah power supaya bisa diatur sebelum perangkat-perangkat lain dipasang? Jadi kebanyakan sahabat-sahabat bingung lah di bagian finishing. Jadi kadang-kadang awalnya itu sudah direncanakan sedemikian. Setelah di finishingnya itu sangat kerepotan. Jadi hal ini banyak sekali dipertanyakan. Jadi apapun itu buat sahabat-sahabat semoga sukses selalu yang satu hobi. Jadi sebelum saya perlihatkan bagaimana cara untuk mengatur sebuah posisi power, sebaiknya lanjut ngopi lagi. Jadi buat sahabat-sahabat yang belum ngopi, kita ngopi lagi biar semuanya hangat. Mantap, pokoknya mantap. Oke, buat sahabat-sahabat yang sudah hadir hari ini, saya ingin memperlihatkan karena sedang merakit sebuah power dari awal. Dan sahabat kita yang pesan untuk daerah pulau di sini minta dibuatkan jack spikon atau jack cannon di belakang ini. Jadi ini sudah saya buatkan untuk di. Jadi seperti ini. Jadi di sini yang ingin saya bagikan dengan sahabat-sahabat ingin merakit sebuah power, contohnya seperti ini. Oke, jadi seperti ini sedang saya rakit hari ini. Jadi ini masih berkembang. Mas pakai anu. Dapatkan dulu kameranya, perlihatkan buat sahabat-sahabat. Nah, di sini saya sedang memulai sebuah perakitan bagian power. Buat sahabat-sahabat yang ingin merakit sebuah power, sebelum memasang komponen satu persatu untuk di bagian perangkat, ada baiknya sahabat desain dulu di bagian dalam box. Jadi jangan sudah dipasang kom baru didesain, itu bisa merepot sendiri. Jadi kalau sahabat ingin merakit power itunya seperti ini, sebelum dipasang komponen itu didesain dulu sedemikian rupa. Sini saya sudah mendesain untuk isi di dalamnya. Jadi di sini untuk heatsink saya pasang seperti ini. Jadi sahabat bisa perhatikan. Oke, nah seperti ini. Jadi bagian panel belakang sudah saya buatkan posisi masing-masing, tapi belum ada komponennya satu pun. Seperti ini masih kosong. Jadi ini sudah dibuat
Dan untuk apa yang harus kita pasang ini sudah saya buatkan semua sesuai dengan permintaan sahabat. Jadi untuk kaki, untuk penopang di bagian PCB panel ini harus sahabat buatkan. Jadi disesuaikan di lubang tambahan seperti ini ada beberapa lubang. Waduh, wah, ini telepon lagi masuk. Dari. Jadi saya tidak mengangkat. Jadi setelah sahabat dapatkan hasil dari yang sahabat inginkan, baru sahabat boleh memakonin satu persatu. Jadi bayangkan kalau sahabat memasang komponen dulu seperti ini, dipasang dulu komponen, apa mencari posisi arah tempat sekrupnya di mana, untuk mematikan di mana, tahu-tahu nanti di jalur yang sudah kita buat. Nah, itu repotnya kalau kita memasang komponen dulu baru kita mencari posisi. Jadi ada baiknya saran saya dicari posisinya dulu baru memasang komponen. Terus untuk yang selanjutnya di bagian elko, jadi seperti ini kok belum saya pasang elko, masih kosong, cuman udah karena saya mengukur untuk di bagian ini telepon jalan terus masuk, jadi saya pasangi dioda di sini karena untuk mencari mentok atau tidaknya, nyangkut atau tidaknya untuk di belakang. Jadi seperti ini. Jadi buatkan tap atau sekrup untuk mematikan sesuai dengan lubang ada di PCB ini. Jadi seperti ini. Mudah cara pemasangan. Jadi bayangkan kalau sahabat atau mengkomponen duluan, katakanlah seperti ini, otomatis kalau sahabat ingin mengambil pas sisi lubang, karena di sini sudah ada kaki elko, jadi otomatis dia itu bisa menyebabkan tidak pas. Jadi repotan juga kalau sahabat sudah ingin mengambilnya kalau sudah ada komponen seperti ini. Jadi ada baik saran saya buat sahabat-sahabat yang sebuah power itu sign dulu sebelum memasang komponen. Contohnya seperti yang saya lakukan. Jadi untuk di depan seperti ini, posisi lampu tambahan untuk lampu power ini kita lubangi dulu, lampu sinyal kan sudah ada, jadi untuk lampu power kita tuh supaya mudah. Jadi bayangkan kalau barang ini sudah tangi trafo seperti ini, baru sahabat ingin melubangi sebuah ini otomatis khawatirnya nyangkut atau tertusuk ke bagian apa namanya trafo ini. Oke, okay, karena ini HP nyalus, jadi saya angkat dulu. Ini kebetulan dari Malaysia. Ya, halo. Maaf, bos, suaranya tidak kedengaran, bos. Mohon maaf suara, saya tidak kedengaran suaranya. Maksudnya saya kata itu barang tadi, kalau macam saya kirim uang dari sini ke barang antar ke sini, ada paket dari sini boleh. Kalau untuk ke Malaysia sekarang kan masih tidak bisa barang dari Indonesia, bos. Masih belum bisa, bos. Jadi terkecuali bos ada agen dari Malaysia, ambil dari Malaysia masuk ke Pontianak, nanti tetap dia pulang, saya kita titip ke agen. Tapi kalau saya mau kirim itu sangat ketat, bos.
Nah, kecuali bos ada agen dari Malaysia atau dari Indonesia yang mau masuk ke L, nah itu mungkin bisa. Beda bos, barang elektronik agak sedikit ribet bos, karena pesawat kan agak banyak banyak aturannya bos, kecuali lewat darat itu bisa. Saya biasa kalau itu biasa di sampai ke perbatasan aja itu biasa. Tapi kalau saya mau kirim langsung melalui pesawat atau kargo itu bukan tadi sebetulnya sangat berat sekali. Jadi dihitungnya ekspor, bos. Maksudnya? Maksudnya mau kirim ke Indo saja boleh kan? Ke Indonesia boleh, bisa. Itu daerahnya daerah mana dulu? Posisi daerah mana tuh? Pinang, Batam, Batam bisa. Tanjung Pinang bisa. Boleh, boleh. Kalau kemarin sebelum COVID itu saya sering kirim ke Malaysia, ke Sabah, ke pokoknya berapa kali saya kirim itu lolos. Cuman semenjak COVID ini agak sedikit ketat, bos. Ya, ini saya lagi live juga ini di YouTube, bos. Ya. Ini nomor tak boleh gantikan nanti. Bila-bila saja saya tetap jumpa. Ya, nomor saya tidak bisa diganti, bos, karena di sini kawan-kawan pesan kalau nomor saya ganti, kasihan kawan-kawan yang saya nanti tidak aktif, bos. Jadi nomor ini selalu saya jaga, bos. Iya, cuman ini kan nomor Malaysia ini, bos, yang bos pakai. Ya. Mudah-mudahan dia kalau boleh kirim boleh lah. Iya, kalau udah bisa ini kawan di Malaysia itu banyak yang minta kirimkan. Cuman untuk sekarang saya belum berani karena prosedurnya sekarang agak sedikit ketat. Karena macam pakaian itu barangnya kecil, bos, jadi enggak begitu. Itu pakai trafo berapa ampere? 6, 6. Mana ada 6 ampere, bos? Yang saya pakai biasa 10, biasa yang saya pakai 10 atau 15 atau 20 ampere. Dua puluh ampere kalau pakai box CA 20 20 ampere besar itu kita 300, bos. 3.300.000 ya? Iya, tidak termasuk dengan ongkos. Ya, masih ada di atas itu masih ada. Paling tinggi sampai berapa, bos? Tinggi sampai 8 aja, bos, saya, bos. Karena kalau mau lebih dari kemampuan saya cuma sampai mentoknya ke 8. 8 juta. Iya, betul. Itu udah harga paling tinggi bagi saya asing saya, bos. Oke. 8 juta. Iya, ini di posisi live di YouTube, bos. Jadi ini sekarang pas lagi live saya nih. Oh, itu alat dia ya. Iya, di sini
pas lagi ngerjakan power juga, cuman daripada jenuh kan saya bawa lab aja. Kalau yang itu tadi bos, boleh tengok. Depan, depan. Nah, itu. Oh, yang ini yang murah bos, 1.800. Oh, itu 1.800. Untuk rumah tangga oke lah, kalau itu. Untuk macam kita lupakan boleh. Kalau yang 1.800 sih, kalau untuk kan paling-paling bisa untuk middle atau untuk Twitter, bos. Tidak, maksudnya saya punya mintaan ini untuk luar lapangan punya. Ya, tergantungnya spekernya berapa in, berapa buah, bos. Kalau boleh tahu. Oh, kalau macam itu saya pakai 10 biji. 15 in. 10 biji satu power. Tidak, maksudnya 15 in, 15 in kan 10 biji speaker. 10 biji untuk lapangan satu power sih bisa, cuman kalau karakternya low kemungkinan kasihan juga powernya, bos. Iya, Kak. Iya, jangankan power yang saya pabrikan mungkin kewalahan juga itu, bos. Kalau macam kita pakai 16 inpunya itu macam kita boleh pakai 8 biji salon, boleh ya? Tergantung powernya bos mau pakai ukuran trafo berapa ampere. Di 8 biji itu kalau bos pakai paralel semua itu berat sekali bos. Tapi kalau bos pakai seri paralel jinan bisa bos, karakternya low bukan sub. Boleh, boleh, boleh. Jadi memang di sana di Kuala Lumpur udah bisa manggung, bos. Lumpur memang udah bisa manggung sekarang. Konser. Sudah boleh masuk, Pak. Ya, maksudnya udah boleh boleh ngadakan acara-acara event gitu. Sudah biasa acara juga ini. Oh, gitu ya, 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 ya. Ya. Ada nanti kita lanjut di WA aja. Kebetulan saya sekarang lagi coba bos sapa dulu tuh kawan-kawan di Indonesia tuh. Ya. Nanti kita lanjut di WA. Nah, sekarang saya lagi lab di YouTube. Tuh kebetulan bos saya masukkan di kamera ini. Jadi bos sapa dulu lah kawan-kawan di Indonesia ini. Banyak ya. Oke, siap. Bye. Oke, bos. Ya. Yang jelas buat sahabat-sahabat sudah hadir malam hari ini, semoga sukses selalu. Jadi mohon tadi ada kawan kita dari Kuala Lumpur itu telepon. Bukan power, cuman sekarang untuk sekarang ini untuk menyanggupi karena kemarin nego-nego masalah pengiriman itu agak sedikit susah di negeri jiran. Oke, makan kue. Oke, kita lanjut lagi untuk pembahasan masalah power. Oke, di sini sorry, ini masih kembang anduk bos, habis mandi bos. Jadi lanjut lagi untuk pembahasan masalah
power untuk pemula cara merakit tadi. Jadi contohnya seperti ini, karena satu tadi pembicaraan sampai ke mana itu kurang tidak ingat. Jadi di sini buat sahabat-sahabat sih, contohnya saja untuk di bagian head sink. Untuk di bagian head sink ini saya pasang seperti ini. Ini sudah saya matikan. Dan untuk posisi transistor satu persatu juga sudah wangi, cuman belum saya pasang transistor. Ambil dulu posisinya satu persatu untuk di bagian di ini supaya nanti hasilnya bisa kita. Jadi jangan sudah kita pasang komponen baru kita mau mengatur, karena beraut ada kabel-kabel itu sangat susah sekali. Jadi seperti itu saran saya buat kawan yang ingin merakit power. Dan untuk di bagian patensi lampu ini juga sudah saya pasang untuk di bagian sinyal. Jadi patensinya sudah saya pasang, untuk di bagian saklar on off juga sudah. Tujuannya supaya mudah untuk mengambil talinya, panjangnya berapa dan berapa lembar, dan harus disimpan kemana. Apakah mau sahabat ambil lurus seperti atau mau dari samping, gantung dari sahabatnya lagi. Jadi tergantung kebiasaan sahabat untuk merakit sebuah itu bagaimana. Jadi untuk di bagian power ini menggunakan boxnya, box sederhana di M290. Jadi seperti ini. Jadi sudah saya pasang semua, sudah saya paskan, dan untuk di bagian dalam juga sudah saya setting, karena untuk di bagian trapo sudah saya buat. Nanti kalaupun saya lembur malam ini sampai tengah malam, jadi bor lagi tinggal memasang satu persatu. Sedangkan untuk di bagiannya juga sudah saya lubangi satu persatu, seperti minta dibuatkan jen atau jekenon sebagai input, jekspikon sebagai outputnya juga sudah saya persiapkan. Jadi seperti ini. Jadi tinggal saya pasang satu persatu untuk di soket yang mau saya pasang. Jadi pemasang terserah sahabat mau dipasang seperti ini boleh sini, atau sahabat mau masang dari luar seperti juga tidak masalah, tergantung enaknya sahabat dari mana. Jadi sahabat yang tahu, sahabat yang punya si sendiri, jadi mana enaknya mau dipasang dari dalam seperti ini, atau sahabat mau masang nempel dari luar juga masalah. Sedangkan untuk di bagian belakangnya ini atau soket AC-nya ini juga sudah saya pasang, kipas juga sudah saya pasang. Jadi semua sudah saya pasang untuk di bagian apa yang harus saya lanjutkan untuk sebuah power ini. Jadi tergantung dari sahabat lagi, mana mudahnya, mana enaknya. Semuanya pekerjaan itu mau seperti itu terserah sahabat. Semuanya oke-oke saja, tidak ada masalah. Hasil akhirnya itu yang kita harapkan. Jadi buat sedemikian rupa, kalau memang hasil tidak memuaskan ya percuma juga. Jadi buat sahabat-sahabat mau masang merakit seperti apapun itu jenisnya, seperti apapun itu cara, masalah tergantung dari sahabat. Yang penting hasil ada. Makanya di luar sana sahabat-sahabat senior itu sangat kabelnya dari kemana-kemana itu tidak masalah, tergantung dari enaknya sahabat. Mau main irit ya main lurus-lurus saja, mau main rapi ya boros kabel. Jadi seperti itu intinya untuk merakit sebuah power. Posisinya dulu sebelum memasang komponen satu persatu. Jadi kalau sudah kita dapatkan posisi seperti ini, tinggal komponen, ya udah tinggal pasang komponen satunya. Sudah dipasang tinggal kita letakkan sesuai posisi yang kita harapkan. Jadi seperti itu kalau versinya. Tinggal tergantung dari sahabatnya lagi, cara kerjanya sahabat lagi bagaimana, dan untuk bagaimana cara supaya lebih mudahnya. Karena yang kesulitan, yang tahu kemudahan, yang tahu cara-cara, ya kalau saya hanya bisa berbagi sedikit pengalaman saya untuk cara merakit power. Jadi untuk saya menggunakan untuk box ini, saya menggunakan
trafo 10 ampere, undangannya yaitu 47 volt seperti ini. Saya tarik lurus antara PUD dengan ELCO. Jadi ini kalau versi saya ini pasangan power versinya supermarket. Jadi lurus ini los jalan, ini los jalan. Gitu. Seperti inilah keseharian saya untuk merakit power yang sudah saya desain sedemikian rupa. Jadi saya paling senang lihat barangnya ada tempat dulu. Gimana sih? Tiupan anginnya itu los, jadi tidak terhambat oleh kabel-kabel beraut. Jadi tidak mudah panas untuk desingnya. Karena angin semakin banyak yang menghambat, angin itu tidak fokus juga. Jadi bisa menyebabkan heatsink ini panas. Kita harapkan itu tiupan kipas angin itu fokus satu komponen yang harus kita dinginkan. Jadi, maka kita harus menjaga tiupan angin untuk belakang ini tiup ke depan. Ya, jadi seperti ini intinya saya untuk merakit sebuah power yang pokoknya ya seperti, saya bingung juga. Jadi ini untuk belakang, jadi ini untuk protek, di sini untuk sinyal inputnya juga di sini. Jadi di belakang ini sudah saya pasang semua untuk di bagian perlengkapan-perlengkapan sudah mudah. Jadi untuk di bagian arah boleh-boleh saja, sah-sah saja. Jadi tergantung dari sahabat mudahnya bagaimana, gampangnya bagaimana untuk merakit sebuah power. Oke, buat sahabat-sahabat hari ini, buat sahabat-sahabat yang belum ngopi, yuk kita ngopi lagi. Biarpun sudah setengah seperti ini, kita mantap, kita minum. Wah, mantap. Kebetulan juga di sini ada Milan, diantarkan istri saya, jadi makan kue I love atau love. Pokoknya mantap. Mantap. Terus tambah kopi lagi. Oke, sekarang memberikan komentar dari sahabat-sahabat. Saya ingin membacakan komentar sahabat. Oke, ini sekarang masih kemana anu. Oke, sahabat-sahabat. Jadi sepertinya versinya saya untuk merakit power. Tuh, masuk lagi. Bagaimana mudahnya, bagaimana enaknya. Jadi lain orang itu kan lain cara perakitannya. Tidak sama. Oke, jadi di sini yang pertama dari Fauzi Arsah. Hadir bos, terima kasih buat Fauzi. Semoga lalu terus Tanjung Raya 1. Wow, ini Pak Bos kita tinggal di 1, tepatnya di Pontianak juga. Mungkin ada tahu juga entar Tanjung. Mungkin di tempat-tempat lain juga ada Tanjung Raya mungkin, tapi menurut saya ini Tanjung Raya 1 ya Pontianak. Jadi salam kenal buat Tanjung Raya 1, semoga sukses selalu dan terima kasih sudah di video-video saya seperti ini. Dan hari ini tidak sempat ngedit, tadi habis belanja pulang dari pasar, jadi saya live aja. Bukan setia buat penonton setia yaitu Tower Gaming, penonton setia Bang Hadir, terima kasih buat Bang Tower Gaming sudah hadir di malam hari ini. Komen juga. Terus Yusuf Mansur, Yusuf hadir Ismail Dadang. Terima kasih buat Yusuf sudah hadir di malam hari ini. Semoga Yusuf Mansur sehat selalu. Fauzi, lanjut lagi ke Fauzi Arsah. Kirim salam buat ibu, kemarin ketemu di tempat toko. Oh, gitu. Ya, salam balik karena ibu lam.
Jadi kemarin memang saya suruh orang rumah saya yang belanja Ati, kemungkinan Pak Bos kita ketemu di tempat toko Ati. Jadi saya mewakili mewakili Ibu. Salam sukses selalu. Karena saya selalu belanja di tempat toko Ati. Terus lanjut lagi buat Tower Gaming Bang, saya tadi buat kompor listrik dari bekas meja kreasi yang mantap. Mudah-mudahan sukses buat Bang Tower Gaming. Terus lanjut lagi sejuta mimpi hadir Bang Dadang, terima kasih buat sejuta mimpi. Nah, ini Bang Jul kita hadir Bang. Bang Jul kita kemarin ada datang ke rumah bawa teman-teman. Bang Jul hadir lagi Bang. Terima kasih buat Bang. Semoga sukses selalu dan powernya bisa. Terus paing Paing 123 mantap kopinya Bang Dadang. Kopinya kalau tidak ada kopi itu bukan Bang Dadang namanya. Jadi untuk WA ini sudah 50 lebih yang masuk. Kapan Bang Dadang tahu. Terus lanjut lagi dari Supri, dari Pink. Terus langsung lagi Suprian, Suprianta. Oke. Edi, Pak, saya mau tanya kalau trafo 5 ampere bisa set 3 pin atau sih harusnya berapa set powernya pakai Sanken 400 watt. Maksudnya pakai kit drivernya Sanken yang 400 watt. Pakai 2 set boleh, Bos. Satu atau dua set dengan satu dua set elko-nya cukup, dua atau empat boleh. Jadi dua set boleh untuk trafo 5 ampere. Terus Liza Boy, Wong Sra, Wong Songgom Brebes hadir. Songgom, Wong, Wong Songgom Brebes hadir. Terima kasih buat sahabat di Brebes. Jadi Wong Songgom itu apa namanya artinya? Karena ini saya tidak tahu juga bahasa Jawa, Bos. Terus buat Bagas Adi hadir Bang, telatnya? Oh enggak telat, Bos. Pokoknya buat sahabat-sahabat yang sudah hadir tidak ada kata telat. Yang jelas saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah mau malam hari ini. Terus Yan Channel, mantap Bang, mana kopinya? Udah tadi udah dipinum, Bos. Terus Tower Gaming lagi enggak geleng-geleng, agak geleng-geleng. Iya, Bos. Di sini saya pantau oke-oke aja, Bos. Terus Jatim Channel nyimbang Pemekasan. Terima kasih buat sahabat-sahabat di Pemekasan. Semoga sahabat-sahabat di Pemekasan sukses selalu. Terus Norjanah 92 Aljun Jawa Barat hadir Bang. Terima kasih buat sahabat-sahabat di Jawa Barat, semoga sukses selalu tanpa terkecuali, apalagi buat Norjanah 92. Terus lanjut lagi Musrito, Murto, Musito, Pornogorogo. Ponorogo hadir. Terima kasih buat sahabat-sahabat Rogo. Udin Gondrong hadir, semoga sukses selalu, amin. Semoga sahabat-sahabat yang sudah hadir malam hari ini sukses selalu juga. Adi Teguh Santoso Bang, terima kasih buat Agus Adi Santoso. Muhammad Taufik Banten hadir Bang Dadang, terima kasih buat sahabat-sahabat di Banten, semoga sukses selalu. Terido Audio hadir dari Malaysia, sukses selalu buat Bang Dapi. Rokok jangan lupa, wajib ada di sebelahnya biar mantap. Oh mantap. Jadi buat sahabat-sahabat jendela, yuk kita ngopi dulu. Jadi salam kenal, salam sukses dulu, salam persahabatan, salam satu hobi, salam saudara panas. Mantap. Cuma sayangnya untuk live ini tidak boleh lihat ngerokok aja, itu aja. Jadi kalau yang ngerokok itu mau tidak mau saya lari ke samping seperti ini. Nah, menurut versinya YouTube itu tidak baik untuk anak-anak dan nilai pendidikan. Jadi maka saya tidak berani untuk terang-terangan rokok. Oke, jadi dari sahabat Asia tadi kita lanjut ke Tower Gaming Bang. Multi tester abang yang dulu itu di mana sekarang? Ada sudah rusak jadi tidak dipakai, jadi kita pensiunkan. Ahmadi Madi hadir Bang, terima kasih buat sahabat-sahabat di Palu, sukses selalu. SMK swasta amal bakti Med hadir Bang,
Terima kasih buat sahabat-sahabat SMK. Semoga sukses selalu. Mudah-mudahan SMK-nya mengambil jurusan etik. Mudah-mudahan. Terus Tower Gaming lagi kan punya dua multi tester bang. Iya, satunya udah bos. Jadi multi tester saya itu kalau boleh dikatakan kali ganti bos. Kadang-kadang jatuh, kadang-kadang keadaan memutar arah, langsung ukur tegangan, ambil habis KO. Ganti lagi. Jadi yang satu sudah KO. Terus lanjut lagi di Bang Tower Gaming kita Sami di Sidi hadir Bang Dadang dari Serang Banten Bang mau nanya kalau pakai terentam set Permono trafonya 10 ampere bisa nggak untuk 15 in kali 4 yang wattnya 150 watt jangan lupa kopinya Bang Dadang hatur suwun hatur nuhun hatur nuhun rasa bisa bos kalau watt 350 watt udah tahu itu kan hanya untuk rumahan bos. Oke. Salam kopi panas buat Pak Bos kita yang di mana tadi Banten yang menanyakan trafo 10 amps in ke kali 4 bisa ndak katanya. Jadi saya sesuai dengan pengalaman saya kalau untuk rumah tangga oke okay, tidak masalah. Terus lanjut lagi dari Samidi Han Nur Nur Diansah ragukan lagi kalau bunyi pas kayak retak maksudnya apa itu bos itu suara geledek kali itu terus Agus Nugroho Palembang hadir terima kasih buat sahabat-sahabat di Palembang sudah hadir di malam hari ini terus lanjut lagi buat Rian Cakebo Brewok dari Blitar oke okay. Dari Blitar iya mantap salam sukses selalu untuk Brewok terus Faisal Afhad Alif Mahdi Kabupaten Bantaeng Sulawesi hadir bang salam buat sahabat-sahabat di Bantaeng semoga buat hari ini selalu mengalami kesuksesan semua kenal salam sukses selalu buat sahabat-sahabat di Bantaeng yaitu di DWC Selatan oke sahabat di Bantaeng. Sekarang lanjut lagi dari Leng Sulawesi Selatan Karya SK Karya E minta nomor WA ya Bang Dadang itu di video ada bacaan pesan order order power maksudnya order power nomor HP itu nomor HP saya cuma satu jadi bos tonton kecuali yang lab kalau lab tidak ada menyimpan nomor WA atau nomor HP di deskripsi di ending itu ada saya selipkan kadang-kadang atau dua kali itu tampil kadang-kadang satu kali jadi bos bisa lihat video saya setelah ending biasanya terus lanjut dari karya SKY Man Mah Rup hadir bang terima kasih buat atau Rup yang sudah hadir di sini Isam Samsudin Bang power buat 18 inci dikali 4 trafo 15 ampere bombardit kuat nggak kuat untuk rumah tangga oke okay, tidak masalah aman tapi kalau untuk lapangan hati-hati mungkin bisa dikurangi lagi bos untuk speakernya itu pun karakternya karakter low aja bos low mid pakai sub atau low sub tidak bisa bos kasihan bos. Apalagi trafo bombardir harap maklum aja bos. Terus Imam Samsudin hadir dari Karawang. Terima kasih buat sahabat-sahabat di Karawang. Nah, salam sukses selalu dan salam kopi hangat. Terus Tower Gaming lagi. Wah mantap Bang Dadang. Powernya ke luar negeri. Wah. Enggak juga. Bukan cuman usaha aja. Kebetulan kawan-kawan nah ada yang minat. Terus Imam Samsudin Bang. Nopina, maksudnya kopinya mana? Oke, sudah bos, sudah setengah ini bos. Di Imam Samsudin, lanjut lagi Ahmad Samsudin. Assalamualaikum, sehat selalu. Salam dari Semarang. Oke, salam sukses buat sahabat-sahabat di sini. Satu hobi, salam satu hobi, salam saudara panas dari saya. Oke, salam saudara panas dan kopi dingin sekarang. Ini udah hangat lagi, udah dingin.
Ah, sedikit aja, hemat. Terus lanjut lagi Semarang, lanjut lagi Repar Al, Reval R. Ban, suara power saya kok volume naik sedikit. Prek, prek. Saya tidak tahu ini. Yang jelas, sorry. Jadi sesuai, maksudnya gini. Pastikan dulu supaya cara powernya. Kalau saya kan tidak bisa juga main kira-kira karena jadi pastikan dulu lah untuk Pak Bos. Kalau memang Bos kita rakitkan dengan kawan-kawan yang perakit juga konsultasi dulu kawan yang merakit itu bagaimana solusinya supaya bisa suaranya ndak prek 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 seperti itu Bos. Terus lanjut lagi dari Imam Sembang trafo double 15 ampere untuk angkat 18 inci kuat enggak? Saya rasa kurang Bos. Ada baiknya 1 ampere. Tapi kalau untuk lapangan, tapi kalau Bos enggak ya udah itu aja ajar udah mantap Bos. Tidak lakukan lagi. Terus Budi Santoso ikut nyimak Bang. Terima kasih buat Mas Budi Santoso. Semoga sukses selalu. Jadi saya tahu juga ini Budi Santoso yang perakit power di Kediri atau Budi Santoso yang lain. Kalau Budi Santoso di Kediri atau BSK, salam persahabatan dari saya. Walaupun Budi Santoso yang lain juga salam persahabatan dari saya. Jadi mudah-mudahan ini saya tidak salah kalau memang Budi Santoso BSK itu salam persahabatan. Terus lanjut lagi APCN hadir telat lagi Bang Dadang. Tidak masalah Bos, santai aja. Jangan takut telat. Yang penting hadir saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah hadir di malam hari ini. Terus buat Edi Channel Jakarta hadir. Buat sahabat-sahabat di Jakarta semoga sukses selalu. Proto aja nyamuknya besar. Mana tadi Winato aja hadeh ketinggal faktor sibuk kerja mantul Bang Jawa kopinya diserumput. Udah Bos, udah mantap kopinya. Terus lanjut lagi buat Yohanes Tumpan. Yohanes Tumpan kopi dulu Bang. Siap Bos. Sudah. Sam Samsudin Bang buat 4 inci berapa set ke Sanken per mon. Disesuaikan aja Bos traponya Bos. Ini biasanya saya pakai pakai 8 juga 12 juga bisa tergantung dari traponya lagi Bos. Nah, yang disesuaikan. Speknya 18 ini itu kan mereknya bermacam-macam, berbeda-beda, karakternya pun berbeda-beda. Jadi sebenarnya harus tahu dulu satu dengan kadang-kadang anggapan saya itu kadang-kadang ke teman-teman nanya spek 18 anggapan saya itu yang tinggi aja. Tahu-tahu siapa tahu wattnya di bawah 1000 juga enggak tahu kan. Jadi hanya itu kalau memang ada kejelasan bahwa saya pakai speaker 18 in dipad mereknya ini Bang. Jadi disebut merek aja saya sudah tahu bayangan untuk di bagian wattnya. Tapi kalau tipe Bos. Jadi seperti itu dan ini tidak keliru juga jawaban saya Bos. Terus tadi udah terus lanjut ke APCNA Bang. Besok lagi lab lagi ya. Jadi kalau saya sudah ada ngupload video kemungkinan tidak lab Bos. Ini kebetulan tidak ada ngupload video hari ini karena sibuk jadi tidak sempat ngupload video. Saya lab aja daripada kosong. Jadi kalau lab itu kadang-kadang tidak itu kan susah juga sebenarnya Bos. Ngopi. Ah, mantap. Terus lanjut lagi buat buat Ahmad hadir dari Kuala Kapuas Bang. Bang, nanya kalau Sanken Super 6 siapa ya voltase yang trapo. Maksudnya ini 6 set. Bang, nah kalau Sanken Super ya kalau memang super yang bagus itu bisa sampai 70 volt Bos. Jadi dari trapo itu kalau memang Bos ada yang 62 pakai 62 boleh. Kalau memang traponya mentoknya ke 56 pakai 56 boleh. Mantap. Kalau memang
Tapi jangan yang di bawah super, nah hajar tegangan tinggi, ah lewat itu bos. Terus lanjut lagi dari Ahkam Sudin, mau tanya Om bagaimana cara Om Dadang memperbaiki badut yang sudah KO atau KO atau sudah mati, karena legatornya itu kan komponennya kecil-kecil. Jadi saran saya buat Ahmad Samsudin itu langsung ke Tokja, beli isinya langsung satu perangkat, yang itu lewatkan, ganti baru bos. Karena untuk memperbaiki seperti itu syukur-syukur kalau bagus, kalau tidak bagus komponen halus-halus atau kecil-kecil seperti itu buang-buang waktu aja bos. Biasa juga disebabkan dari faktor IC-nya itu yang 7805 itu biasa disebabkan dari situ. Biasanya kita ketinggian voltase atau terbalik tegangan min plusnya juga bisa menyebabkan mati. Tapi kalau sudah di bagian IC banyak itu kena, kalau memang ada IC-nya tinggal ganti IC, tak ada ya udah ganti baru bos, mungkin seperti itu. Terus lanjut lagi, yang jelas saya ucapkan terima kasih buat Ahmad Samsudin sudah bertanya tentang bagaimana cara memperbaiki MP3 yang mati total dan error. Terus saya lanjut lagi buat Rafi Sahril, assalamualaikum, hadir Bang Dadang, terima kasih buat Sahril. Terus lanjut lagi buat Erwan Bogor, hadir Bang, terima kasih buat sahabat-sahabat di Bogor, semoga sukses selalu. Terus lanjut lagi buat Yohanes Tupan Sintang, hadir lagi Bang Is, terima kasih buat sahabat di Sintang, semoga sukses selalu buat Yohanes di Sintang. Jadi Sintang, mudah-mudahan betul juga, Sintang ini masih daerah Kalimantan. Jadi Bang Yohanes kita kemarin kalau tidak salah ada ya, ada juga kalau tidak salah Bang Yohanes kita ini. Jadi lu buat Bang Yohanes kita di Sintang. Terus buat Imam Samsudin semoga sukses. Ya Bang, amin. Semoga kita sukses bersama untuk saat yang sudah hadir di malam hari ini. Terus Imam Samsudin sehat selalu, amin. Semoga kita sehat semua yang sudah hadir di malam hari ini juga. Karena kalau tidak tidak sehat percuma, banyak pekerjaan tapi terbaik ya percuma juga. Jadi walaupun dapat rezekinya sedikit, badan itu masih bisa dinikmati bos. Terus lagi buat Yohanes, sukses terus Bang Is tadi sudah. Imam Samsudin hebat Bang, dah nyampe ke Kuala Lumpur. Ya, ya pokoknya begitulah. Kebetulan sekarang masih zaman jadi tidak bisa mengirim ke Kuala Lumpur. Sebenarnya Gupi. Muhammad Jaki Garut, hadir Om sih buat Siti Aisyah, maaf telat Bang, sukses apa nama kejar-kejaran sama siapa tadi itu, Farhan. Kalau tidak salah ini. Terus Imam Samsudin, mana kopinya Bang? Ini sudah barusan di Sumput. Terus Aji Ranto Ciko, mat malammu hanya 15 in, cocoknya pakai driver yang mantap dari Ranto Purbalingga Jawa Tengah. Banyak bos kit yang bisa untuk menghandle 18, 15, 12 itu banyak. Jadi 504 juga oke, tidak masalah, walaupun dia sesimpel itu tapi tenaganya tidak perlu diragukan lagi. Ini menurut saya sudah saya buat. Jadi untuk tenaga tergantung lagi apa, tergantung lagi dari elko-nya. Kalau memang elko-nya pasti joss bos, mantap. Terus lanjut lagi dari Aji Ranto, saya lanjut ke Imam Sudin. Bang hadir dari Kerawang, terima kasih Imam Sudin di Kerawang, sukses selalu. Buat Marjuki Putra, hadir, terima kasih buat Marjuki Putra, semoga sukses selalu. Sudin Bang, videoin dong power 18x4 transfer sunken. Insya Allah bos, kalau memang ada garapan, saya juga tidak berani untuk membuat video. Jadi kalau memang garapan, insya Allah saya buatkan. Terus lagi Akmal Putra, boleh nggak bos satu power pakai 6 biji 18
maksudnya PK 6 biji 18 in, 2 biji 15, 2 biji 12 in, 2 biji dengan dan anggaran harganya berapa? Wah, maksudnya gimana tadi, Bos? Ini tanya atau nanya harga, Bos? Boleh enggak, Bos, satu power pakai speaker 6 biji? Maksudnya 18 in 2, 15 in 2, terus 12 in 2 biji. Harganya berapa, Bos? Ya, kalau untuk apa namanya di rumah sewer bisa, Bos. Satu power ditarik seramai-ramai seperti 6 buah ini. Tapi kalau untuk lapangan tentukan satu power karakter atau dua karakter. Jadi mungkin sebelah L-nya itu close, sebelah L-nya itu kemungkinan karakter sub. Jadi kalau satu perangkat ini kalau kita angkat di bagian 18-nya bass, otomatis yang 12 juga ikut bass. Nah, yang merusak suara itu di bagian yang 12. Tapi kalau kita imbangi dengan spek 12 untuk karakter middle, otomatis 18 juga ada sedikit middle. Jadi mubazir pakai 18. Jadi enaknya itu terpisah antara power 18 dengan 12. Kalau 15 dengan 18 bisalah 5 2 biji sebelahnya, 18 2 biji sebelahnya. Nah, jadi biji. Jadi bisa Bos atur sebelah L-nya 18 karakternya sub, sebelah yang 15 karakter. Terus satu power lagi pakai untuk mid power dengan power yang beda. Mid terus tweeter. Mungkin seperti kok ngantuk ya. Terus lanjut lagi. Ini saya coba pengen ngerokok bentar kok. Cari kore api dulu. Ini masih kamar andok ini, Bos. Habis mandi langsung nih, coba lihat nih. Tuh, mantap gak? Led kemenanduk pun boleh. Kan yang nampak kan sebagian. Oke, sekarang kebetulan mata ngantuk, ngisap. Jadi mohon maaf kalau saya ngerokok, saya ke sampingnya. Oke, lanjut lagi buat sahabat-sahabat yang masih bertanya dari Akmal Putra tadi. Jadi kemungkinan seperti itulah jawaban saya buat Akmal Putra, mudahan bisa dimengerti dengan bahasa saya sendiri. Terus lanjut lagi buat Jais Dika, salam dari Putus Kalimantan Barat, Bang. Salam sukses selalu buat sahabat-sahabat di Putus Beda Hobi. Dan saya ucapkan buat Jais Dika sudah hadir malam hari ini, banyak-banyak terima kasih sudah mengikuti acara lab saya. Jadi saya tidak tahu juga apa yang saya omongkan, mungkin tidak ngerti dengan bahasa saya seperti ini. Jadi sekarang lanjut lagi cekan dari Jais Dika di Putusibau. Imam Samsudin, bisa nggak bang? Pertanyaan bisa nggak bang dari Samsudin, pertanyaan di atas sudah lupa tadi, bung. Pak Bos, Bang Hadil. Jalan lagi EDS Banjarmasin hadir. Terima kasih sahabat di Banjarmasin. Semoga sukses selalu. Terus Angelita Asmara Neja Jatiwangi Majalengka hadir. Terima kasih buat sahabat-sahabat di Majalengka. Semoga sukses selalu. Salam persahabatan. Terus Aring Audio Malaysia Timur, Bintulu hadir bang. Terima kasih buat Pak Cimaci di Bintulu. Sukses selalu sudah mengikuti acara saya malam hari ini. Salam persahabatan, salam satu hobi dari saya di Kalibarat. Terus Salim Ganteng, maaf Pak, itu Elko ukuran berapa? Oh, kalau Elko yang saya pegang ini ukuran 4073 volt, Bos. Untuk rumah tangga mantap.
Jadi elko-nya elko biasa 4.600. Jadi untuk trafo 10 ampere udah mantap. Terus lanjut lagi dari Salim Gemam Samsudin, Bang, buatin streaming merakit PAL 18 kali 4 menggunakan transistor Sanken. Sanken per mono bisa nggak, Bang? Bisa, Bos. Kalau memang Pak, insya Allah saya buatkan videonya. Tapi kalau memang tidak ada garam, saya tidak berani juga janji. Seperti itu buat Imam Samsudin. Semoga sukses selalu. Terus Edi Raja, Assalamualaikum Mas Dadang. Saya Edi Palembang, sehat selalu Mas. Terus berkreasi untuk semua pencinta power tanah air. Amin. Amin juga buat Edi Raja. Semoga sukses selalu yang berimbang. Jadi salam satu hobi dari saya. Terus buat Grits, GRTIS, gimana ya bacanya ya? Grits Wifi, Assalamualaikum, mantap Bang, lalu amin. Terus buat Imam Samsudin lagi, Bang, bisa nggak pakai 18 in kali 4 pakai mesinnya, pakai 3 tingkat atau 3 stage, bisa Bos, aman Bos. Tidak masalah Pak Bosnya lagi yang rakitnya. Terus Den Channel Jawa Timur hadir, terima kasih buat Den Channel, DN Channel Bang Jawa Timur, semoga sukses selalu. Nah tuh, itu tadi ada kawan dari ini, kebetulan lapar memang sih Bos, makan malam. Siap Bapak, kamu itu kuat sih siapa? Panas. Oke, saya lanjut lagi. Saya akan dari DN Channel lanjut ke Iwan Bandung, Bandung Bang. Terima kasih buat sahabat-sahabat di Bandung. Terus Sam Samsudin dari Kerawang Timur, terima kasih juga sahabat-sahabat Bandung ataupun dari Kerawang Timur, semoga sukses selalu. Buat Ais mantap Mas, kopinya di Malaysia, perminat ingin belajar Mas, waduh. Saya juga masih belajar ini, Maci yang berada di Malaysia. Jadi, dia belajar sama saya. Saya juga ikut masih belajar nih, Pakci, Maci. Eh, Pakci. Terus, Imam Samsudin hadir dari Kerawang Timur. Oke, Edi lagi Bang Dadang. Terima kasih buat Edi. Semoga sukses selalu buat Bang Edi. Sulas, trapo bulat dan trapo kotak. Lebih bagus mana? Hampir sama Bos, itu pilihan aja Bos. Jadi kalau masalah bicara tentang trapo bagus atau tidaknya itu tergantung dari lagi. Kadang-kadang ada orang mengatakan begitu trapo donat hasilnya kurang memuaskan, wah trapo donatnya tidak bagus akhirnya. Jadi tergantung lagi dari kita-kitanya Bos. Hey, seniman perakit power yang mana Bos? Yang jelas sukses selalu buat Sulistro. Menanyakan trapo bulat dengan trapo kotak. Om Rois Siantan hadir Bang. Terima kasih buat sahabat-sahabat Siantan. Salam sukses selalu dan salam kenal dari saya. Jadi buat kawan-kawan yang di Pontianak ataupun kawan-kawan di Siantan, kalau memang kita bertemu di toko, entah itu toko Ati, entah itu toko Ahwat, entah itu toko atau Pioner, kalau memang saya tidak menegur sapa karena tidak tahu nama-nama teman, jadi paling-paling bisa anggut. Jadi kalau memang sahabat ketemu saya yang ingin negur, ya silakan tegur aja. Jadi kalau saya bukan tidak mau, takutnya ya orangnya nyambung, kalau enggak ya udah tuh makan terus tuh, mantap. Hahaha.
Yang jelas buat Om Lois di sana semoga sukses selalu dari saya. Salam satu hobi, salam persahabatan dan salam saudara panas dan sepi dingin. Terus lanjut lagi dari Om Lois lanjut ke Yulian Ningrum. Yulian Ningrum, mata mantem. Mantem, Bang. Ngejok hadir. Nah, ini saya tidak paham bos maksudnya. Jadi yang jelas sahabat kita Yulia Rum ini berkomentar mantem, Bang. Ngajok. Ya pokoknya itulah bahasanya. Terus Eke Sampit hadir, Bang. Terima kasih buat Bang Eko di Sampit, semoga selalu. Terus buat Sadewo Arlan 07 nyimak selalu, terima kasih buat Terus Imam Samsudin, terus Bang semoga sukses, amin. Terus Salim Gan, maaf Pak cara merakit power SC5, ya gimana bos maksudnya, minta maafnya kenapa Pak. Tower Gaming, panggil Mas Agus Bang atau marah-marah panjat tower. Ya, saya tidak tahu juga maksud Bang Tower Gaming ini. Mu Anam, Wono Dadi, Blitar hadir Mas Dadang. Terima kasih buat Mu Anam, semoga sukses selalu tuh kucing kesayangan. Terus lanjut lagi dari Mu Anam, Wono Dadi, terus Rizky, bagus kebanyakan TR tuh Bang, gak sien bengkak di biaya, tergantung dari permintaan bos. Jadi kalau sahabat kita mintanya 10 kita pasang 5 mungkin ngomel bos. Jadi sesuai dengan permintaan bos, tidak boleh dikurang, ini harus kita lakukan sesuai dengan permintaan. Oke, lanjut lagi dari Salim Ganteng, maaf Pak cara merakit power EL tetap tap gimana. Bos, video-video sahabat-sahabat yang cara merakit power tap itu sangat banyak sekali. Jadi Pak Bos bisa tonton aja versinya masing-masing. Oke, tinggal Pak Bos ikuti saja. Terus buat Wildan Rivaldo. Terlambat saya Pak Dadang, enggak lambat buat Bang Wildan. Yang jelas terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Terus dari Bang Wildan kita lanjut Isam Samsudin, Bang saya belajar dari Abang bikin power. Power sekarang rada bisa big power. Iya, syukur alhamdulillah kalau memang bermanfaat apa yang sudah saya buat. Itulah harapan saya. Terus lanjut lagi ke Rama-Rama. Inti itu dihitung dari trafo 10 ampere CT Mono Satrio 900. Ya, mungkin bisa gitu, bos. Gigit lo kencang. Mungkin itu, bos, hasilnya, bos. Imam Sanjudin, Bang, main Kerawang. Insya Allah, bos, kalau memang ada rezeki dan kesempatan, bos. Rama-rama. Jadi, kalau mau pakai banyak, ya, terapi ngos-ngosan lah. Simak terus kalau Pak Bola menjelaskan. Ya silahkan, boleh lanjut. Saya senang orang-orang ada orang ingin berbagi seperti Rama-Rama. Jadi yang jelas saya ucapkan semoga sukses selalu Bang Rama-Rama, sudah berbagi pengalamannya atau berbagi pengetahuannya. Terus buat Raihan Cak PK 18 in digabung 15, maksud cukup di situ. Jadi PK 18 digabung 15 bisa, tidak masalah. Terus Tower Gaming tahu nonton Les Elektronik yang bahas ampli jadul, tinggal ketik sound elektronik Bang. Oke, siap, nanti akan kita coba bos. Sahabat-sahabat yang mengerjakan di barang elektronik khususnya di lalu saya pantau bos. Terus bagi Raihan Cakep power asli kelas TD bisa jadi Marjuki Putra Bang, trapo bulat lapang minimal berapa ampere, tergantung dari spek. Kalau spekannya besar trapo harus besar juga bos.
Enggak, Rio, Bang, kalau pesan power diantar ke bin pengirimannya dititipkan sama tribal bis, bisa nggak? Bisa, Bos, tergantung apa yang Bos tunjuk. Di sini bisa kita kirim. Bin Tulu juga bisa, tergantung. Oke, pokoknya buat Aring Audio semoga sukses selalu di Sabah. Bang, Bu, speaker outdoor kalau bisa buat mengangkat speaker inch. Tergantung, Bos, speakernya lagi. Speakernya wattnya kecil mungkin bisa untuk lo. Kalau speakernya wattnya besar mungkin tidak bisa, hanya bisa untuk Twitter atau suara middle dengan speaker 10 in. Itu power OCL bila dipasang tune control men. Cek dulu, Bos, instalasinya, Bos, mungkin ada yang salah. Lanjut lagi, Enu, Nuru, Neo, Neurewa, asal kembang salam kopi hitam, Bandung, nyimak saja, terima kasih sahabat-sahabat di Bandung. Alif Aulia, saya juga lagi ngopi sampai nonton live Mas Dadang, lanjut ngopinya. Oke, man, terima kasih sambil ngopinya, semoga sukses selalu. Tower Gaming, Doso lagi tahap pengecon toko sepertinya. Ya, mantap itu lagi. Dia lagi menghibur orang bikin batako itu kemarin. Terus Sugeng Priyatno, Bang mau Priyatno, Bang mau tanya dioda 1580 itu dioda apa? Kalau Jiner berapa pol di PP kodenya Jiner? Ya, saya tidak tahu. Bos bisa lihat fisiknya itu ada tulisan. Terus lanjut lagi, Sapia Parha, mantap. Jempol 3. Ini teman Ando, mantap. Lihat teman Ando. Terus lanjut lagi, tadi buat Bang Sugeng beli fisiknya, Bos, kalau untuk ukuran Volginernya. Syaifa Faiha, mantap, Bos, jempriga sudah. Mulyono 1970, Mulyono hadir, Bang, dari Jawa Timur, terima kasih buat sahabat-sahabat Jawa Timur. Rehan cakep, speaker aktif saya, speaker aktifnya saya, mereknya saya tutupi. Tidak tahu juga maksudnya ini, Bos. Sunaryat Sunario, sukses, Bang, tingkatkan kualitas agar macin mecahin enggak, Bang, hahaha. Enggak usah lah, Bos, standar-standar aja, Bos. Terus sekarang lanjut lagi, Isam Samsudin, makasih infonya, terima kasih juga dari saya, Bos. Ya, kalau memang lagi tidak ada video, saya live. Kalau memang ada upload video, mungkin tidak live. Bit Pratama, Tegal, mantap. Terus Isam Samsudin, merek speaker, merek ADS, ya, Bos. Alip Aulia punya nanya nih, resistornya pakai apa, Kang? Resistor keramik dan yang lainnya under 1500 dan seterusnya, ya, Bang, bagusnya, Kang, maksudnya untuk di bagian-bagian apanya dulu, Bos, ini bingung juga kita mau jelaskan untuk bagiannya. Terus lanjut lagi, Isam Samsudin, Bang, speaker 84 berapa set santin per mono dan berapa ampere terapo-nya? Ya, kalau untuk 18 bisa 40 ampere, Bos, kemungkinan mantap. Lanjut makan kue dulu. Terus Pramata, kalau power rakitan 30 ampere harganya berapa? Bos, jadi sedikit pengumuman buat sahabat-sahabat yang menanyakan masalah harga power. Itu sahabat
boxnya, trapnya, jadi supaya nyaman untuk menghitung harganya. Iwan Samsudin, merek speaker ADS 18 in. Ya, bos. ADS juga mantap, bos. Sesuai dengan karakter ADS. Terus, Judi 25 malam, Mas Sulsel hadir mau nanya, kalau buat power apa bisa diantar ke Sulsel? Kalau kita bisa, bos. Tapi kita paketkan, bos. Lewat Go atau JNT, bos. Jadi seperti itu. Jadi lanjut lagi Muhammad Wahyudi. Ngopi Bang Boli hadir selalu hadir. Terima kasih buat sahabat-sahabat di Boyolali. Santoso. Budi Santoso Jakarta, bukan Santoso Kediri. Setiap abang nyerumput ya juga nyerumput teh. Angat wik wik wik. Iya mantap. Ya, ngopi lagi ya. Buat Bang Budi Santoso, kita nggak saya ngopi, Bang Budi Santoso ngopi ngeteh, yuk. Ah, pokoknya mantap. Terus buat Gugun, Gamester, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Terus Yudi, Mangalum. Mang Alum, selamat malam Bang Dadang. Selamat malam Bang Dadang. Mamang Lab Bang Dadang mantap. Mamang. Ya bos, sekarang posisi saya lagi lab. Boleh Om Ros, boleh ndak Bang belajar Bang? Saya tidak bisa ngajar bos karena saya hobi dan pengalaman apa yang sudah saya kerjakan. Itu aja bos, tidak lebih. Jadi kalau wajar mengajar itu mohon maaf sekali, tidak bisa bos. Saya juga masih banyak belajar. Terus lanjut lagi buat Yemak Manglem. Tapi Bang Dadang jaga kesehatan. Insya Allah saya jaga kesehatan. Terus Imam Samsudin, makasih infonya Bang buat nambah-nambah ilmu, kasih juga. Kijin kijin power berapa watt itu? Salam dari Malaysia. Salam juga dari saya di Kalimantan Barat. Kalau power yang saya hadapi ini cuma untuk enggak bos. Wattnya tidak besar, kurang lebih sekitar 800 ya bos. Jadi untuk rumah tangga pas. Selkom Sekumpang hadir Bang, terima kasih buat Selkom. Abizar M hadir Bang. Biaya Abia Mustafa dari Jawa Kidul. Oke, terima kasih buat Reza Mustafa, semoga sukses. Oh, salam kenal dari saya di Pontianak, Kalimantan Barat. Terus Miss Masis Mahesa, bos salam sehat dan makasih solusinya. Oke, sama-sama buat Tower Gaming. Terus di sini nggak hujan Bang? Iya, sama di sini jas pagi nggak hujan juga. Pasar Tiban Seragi, Mas kirim power ke Jawa Tengah berapa ampere? Berapa ampere? Berapa? Biar tahu ongkirnya. Tergantung bos, kalau ke daerah Jawa itu kalau lewat JNT itu lumayan juga, kalau lewat kargo enggak bos. Yang jelas terjangkau lah bos ongkos kirimnya. Jadi tergantung dari permintaan Pak Bos, kalau memang kita kirim lewat JNT dan juga harganya. Jadi ini andoknya lepas bos, sebelum ngomong nanti ngelorot bos. Terus lanjut lagi Zain Service hadir dari Bale Endah. Salam saudara hot, salam saudara panas buat sahabat-sahabat yang satu hobi. Lagi level observer Bang, cara tap SCL 504 gimana? Seperti video-video teman-teman yang sudah ada itu, kalau tidak salah di Budi Santoso BSK itu ada bos cara pengetepan itu. Mantap tepan Budi Santoso itu bos. Terus buat lanjut lagi Jeremy, Jeremy N, malam Bang Dadang, bagaimana cara hui min main 2 ohm atau 4 ohm dan main 8 ohm? Tergantung dari pasang
kabel speaker bos, seri paralelnya itu yang harus kita ketahui bos. Di situ dapatlah titik akhirnya dari 8 ohm, 8, 6 ohm ataupun 2 ohm. Tapi saya juga masih belajar bos kalau masalah itu. Tidak ada naruh sound system bos, cuman perakit aja nih bos. Jadi mohon maaf kalau salah. Terus Raihan Cake, box speaker CBS Nongo Nongo Sari. Oke. Buat ke Dos Lilis Cahyati Bandung hadir Pak Kuat power 500 watt dengan trafo 10 ampere tegangan 42 sudah cukup apa belum? Cukup. Sudah mantap kalau untuk 500 watt. Terus Sugeng Gantung Priyatno di Sioda nggak ada polnya Bang Acil. Pasti ada. Kadang-kadang pakai huruf apa namanya itu sandi, boleh kata sandi lah gitu. Jadi kurang lebih pasti ada. Sugeng Priyatno tadi sudah saya baca ekspert ada. Maksudnya kalau di Tokyo, kalau saya tidak ada bos. Bagus Adi, Bang Power 1500 watt apa ampere, Bang untul hajatan, untul. 1500 biasanya saya pakai trafo 20 ampere, kalau untuk harga itu 3 lebih bos. Bagus Power tadi udah aring audio, oke Bang, bisa aku lanjutkan lewat WA, nomor abang sudah aku sebenarnya di IPAK. Sambut hari Christmas dengan tahun baru. Oke, siap bos. Siap kapan saja. Terus Tower Gaming Bang, biar nggak ngeleng. Panggil, ya bos, ya. Online, moga sehat selalu om. Terima kasih, Renima bos. Saya punya trapo merek saya pakai 1 jam kok panas ya, apa memang gitu atau gimana bos? Jadi untuk traponya saya belum pakai, jadi saya belum tahu juga bos untuk kualitas traponya. Jadi traponya yang kurang bagus bisa jadi juga seperti itu buat Rian 605 tidak berani untuk berandai-andai. Terus Irfan Repet Bang Power 5 ampere 42 24 volt CT itu buat ngangkat berapa speaker? Kalau 12 in bisa 2 atau 4 lah untuk rumah tangga, bos. Tower Gaming di sini hujan, Bang. Oke, semoga sehat selalu buat Tower Gaming. Terus di sini buat Suki. Nah, ini Bang Suki kita hadir lagi. Bang Dadang trafo 10 ampere banci. Udah besar banci lagi. 47 enggak angkat 15 ini 500 watt kali 2 10 in kali 2. Oke, mantap ya bos. Tapi jangan ada bancinya lah. 10 ampere 10 ampere bos. Tapi kalau untuk lapangan mungkin kurang. Kalau untuk oke, mantap. Terus Tower Gaming Jemjan. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu buat Tower. Sukses selalu Bang. Moga ilmu pengetahuan yang sudah banyak ditayangin akan berkah bermanfaat banyak satu hobi. Oke, terima kasih. Semoga bisa berubah apa yang sudah saya buat buat sahabat-sahabat. Ahmad Bungkos kirim ke Kalteng. Bang, kalau mau crossover. Kalau ongkos kirim itu tergantung lewat apa dulu, bos. NT lumayan juga. Kalau pakai lintas Borneo begitu mahal, bos. Murah. Tapi kalau JNT lumayan. Rencah ke Sus Putra Wangi. Iya. Terus di sini ada lagi Bang untuk sup cukup nggak Bang? Ya kemungkinan cukup bos. Dari berandai-andai bos. Terus lanjut lagi buat level of Lara Official hadir Bang dari Yogyakarta. Terima kasih. Tower Gaming mengatakan sudah hampir selesai Bang labnya. Iya, saya habis membacakan komentar saya sampaikan. Kebetulan sinyal juga geleng-geleng. Terus Bang Adi, Bang powernya mantap untuk din pakai berapa trapo? Ya, tergantung traponya bos. Satu trapo, oke, tidak masalah. Jadi tidak perlu banyak-banyak trapo juga. Satu trapo juga oke. Terus Highway Putra Samadura hadir nyimak Pak Bos Dadang. Terima kasih buat sahabat di Sampang Madura. Semoga sukses selalu. Terus buat Bang
Suki kita. Oke, mantap Bang Dadang. Atas jawaban, semoga Bang Dadang tetap sehat dan sukses. Jangan lupa ngopinya Bang. Oke, terima kasih buat Bang Suki. Semoga terus jaya. Terus lanjut dari Talisa Audio Channel, Om Bro, Bondo hadir, semangat Bang, terima kasih. Bagas Adi, makan ilmunya. Oke, sama-sama. Rian cakep, 400 pakai jengkolan langsung meledak. Yo tuh bos, kalau langsung meledak. Bagas Adi, maksudku Mbak Amper. Amper tergantung dari kebutuhan bos. Saya tidak juga berani berandai-andai bos. Terus Larel, ngopi, 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 ngopi. Oke, saya sudah selesai komentar-komentar dari sahabat. Jadi sebetulnya saya live sudah 1.23 menit. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan sudah saya buat tadi untuk menjelaskan bagaimana cara merakit power itu bisa buat sahabat-sahabat. Jadi mohon maaf juga kalau memang ada salah-salah kata, mohon maaf juga kalau memang ada salah-salah menyebut nama atau dalam membacakan komentar-komentar dari sahabat. Semoga sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.